dinamika virus corona bisa mengakibatkan begitu banyak korban di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oke, pertanyaannya bagus ya. Tapi tunggu dulu ya, Emir. Ibu yakin setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, pertanyaan Emir akan terjawab. Jadi kita tahan dulu ya, Emir. Jika kesulitan, silakan buka materi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom kemarin. Ya, silakan dibuka linknya, atau kalau mau buka bukunya juga boleh. Ya, waktu diskusi cuma 10 menit. Bisa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dihimpun sejak 2009 hingga 2019, ibu rumah tangga adalah pengidap HIV/AIDS terbanyak kedua. Baik, selesai videonya. Silakan diskusikan pertanyaan yang ada di atas ini. Waktunya 10 menit ya. Sehingga seorang dapat tertular HIV melalui beberapa cara. Pertama, melalui transfusi darah dari penderita HIV. Menggunakan cara suntik secara bergantian berhubungan seksual dengan penderita HIV atau dari ibu penderita. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan kepada kelompok. Baiklah, saya akan menanya kepada kelompok A. Jadi menurut kelompok A, apakah bertukar secara tanpa dengan penderita HIV akan menimbulkan resiko penularan? Baiklah, terima kasih kepada kelompok C pertanyaannya. Kami tampung dulu apakah untuk pertanyaan pertama dari kelompok C akan dijawab oleh Abdi Uli. Kepada Abdi Uli bisa. Oke, menurut kami pertukaran peralatan makanan tidak beresiko sama sekali dalam kita penularan HIV, karena cairan tubuh yang dapat menjadi media penularan HIV adalah darah, ASI, dan cairan kelamin. Dan ketika cairan tersebut, saya tidak akan mungkin menempel pada peralatan makanan tersebut. Maka untuk menjaga-jaga agar lebih steril, sebelum digunakan peralatan tersebut, dibersihkan terlebih dahulu. Apakah jawaban saya, Pak Ikriman? Baik ya, Pak Ikriman. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang telah memberi pertanyaan. Baik, terima kasih kepada kelompok A. Bagus sekali penampilannya ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh kelompok A tadi, mengenai pertanyaan dari kelompok yang menanyakan bahwa apakah penggunaan alat napas bersamaan akan menimbulkan risiko penularan HIV. Ya, jadi sudah dibahas tadi di awal bahwa HIV itu ditularkan melalui cairan tubuh, ya, yang namanya darah.
ya, dengan memanfaatkan sifat parasitnya itu tadi. Jadi virus ini akan diletakkan di sel-sel kanker sehingga akhirnya dia akan bereplikasi dan akhirnya sel kankernya akan mati, tapi sel-sel normalnya tidak, sehingga aman digunakan ya. Jadi untuk terapi kanker. Baik, pertanyaan Emil tadi sudah terjawab atau belum ya? Sudah. Kalau begitu ibu mau tes nih. Kalau katanya sudah terjawab, silakan Nesa. Coba jawab pertanyaan dari Emil tadi. Kata Emil tadi, mengapa virus corona bisa sampai sehebat ini loh, bisa mendatangkan korban yang sangat banyak di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Padahal ada banyak loh jenis virus ya, tapi corona yang menjadi primadona sepertinya. Ayo, Nesa, silakan. Setiap virus memiliki penyebabnya berbeda, seperti HIV melalui cairan tubuh, rabies melalui gigitan hewan yang terikut gigit. Pada umumnya, virus dapat disebabkan melalui kontak langsung kepada penderita. Sementara penyebaran virus corona tidak perlu melalui kontak langsung kepada penderita, kita tetap bisa tertular penyakit corona melalui droplet penderita yang menempel di sekitar kita. Sehingga penyebaran virus ini sudah dikendalikan, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Pakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.